baik buat. Masa berkembang, masa kita dah kata kita nak kata berkembang, dah 5 tahun kita berkembang kan. Yang perlu dikembangkan itu apa? Timnya ke, pelanggannya ke, bisnesnya ke, jualannya ke, macam mana? Kita sebagai entrepreneur, kita lah sebagai entrepreneur. Saya sebagai lembaga pengarah holding. Kita kena ada roadmap. Kita kena ada angan-angan. Apa nak dibuat dengan EBS Digital ni? Nak kena ada angan-angan tu. Kemudian baru kita tengok orang kita sekarang ni boleh tak dia jalankan angan-angan kita? Dia boleh ke tidak? Ha, kalau tak boleh, apa kita nak buat? Nak bawa orang baru ke? Nak apa ke? Tapi kalau kita fikir ini macam boleh, jadi kita mesti usaha. Bangunkan orang yang ada. Maksudnya dalam syarikat ni, kalau kita nak membangun, nak mengembang ni, nak berkembang, kita bukan buat keputusan on the spot, kita dah susun. Dah susun dah. Nak bangunkan siapa, nak kembangkan siapa, nak kembang di mana, itu kita semua dah susun. Jadi sebagai contoh lah, dari segi bisnesnya, bakat bisnesnya tuan ni ada. Tuan ni ada bakat bisnes tu. Okay. Tapi kalau untuk image korporat, tuan ada problem. Sebab tuan tak ada ijazah. Ya, betul. Jadi saya akan paksa, saya akan lantik orang yang ada ijazah dari headquarters untuk jadi chairman ABS Digital. Betul. Nak balancekan tuan sebagai CEO, ada chairman sendiri dan ahli lembaga pengarah lain. Kena letak beberapa orang ahli lembaga pengarah, terror-terror berlaku. Ya, ya. Ini semua ada caranya, ada solusinya. Yang puan cakap ni, adakah dia strategi bisnes pun? Ya. Okay. Ini sebahagian daripada strategi bisnes. Strategi membangunkan image untuk mendapatkan kepercayaan.